hari tu, masa 15, saya bilang 11, Bailiff tu sendiri mengaku di depan saya dan di depan anak Jimmy. Okay? Cik Dan punya pemilik rumah. Depan pemaju. Dia kata sini pemaju ada, pemaju boleh ganti rugi. Sebab dia salah robo. Itu yang saya nak jumpa dia. Sebab sekarang kami dah naikkan dengan duit kami sendiri. Dengan tenaga kami sendiri. Kenapa pula sekarang dia nak robohkan semula? Nak minta bincang pasal dua rumah ni pun, dia tak ada sedia berbincang dengan Persatuan. Dia tak nak. Dia kata ini tanah dia. Kami bukannya menentang pembangunan. Kami sedia berpindah. Tetapi bagikan kami, tuntutan kami tak mahal. Tak bukan yang tak logik. Tuntutan kami rumah yang selesa untuk kami sekeluarga duduk. Sekarang ni paling banyak dibagi Pak Cik Hussein RM25,000. Pak Cik Macan RM3,700. Reban ayam pun tak boleh dapat RM3,700. Betul tak? Logik ke pemaju? Logik ke mahkamah? No, they are. This area is not included in the court order for for the demolition. So the three houses has agreed to move out. They take out the things, but the trucks suddenly come over here, which has nothing to do with the case. So we just trying to stop them from doing extra demolition. Jangan lupa. Okay. Kita dah kata pendirian kita jelas. Rumah ini tak dalam plan untuk dirobohkan. Nanti. Apa yang tindakan tadi adalah tindakan yang provokatif. So kita tak setuju. Kita mohon yang terbaik di PKL dengan polis. Dengar. Jasa baik polis dan dengan DPKL untuk keluarkan jentera tolak ini dari sini. Kalau polis setuju, kita akan serah balik kunci. Siapa yang pegang kunci, kita akan serah balik supaya mereka keluar. Yang lain kita bertahan di belakang sini. Kalau mereka gerak, dia kena ranjak badan kita. Okey. Mari. Okey, balis. Tadi tu siapa? Ambil. Your police show pistol. No. Okay, your police show pistol to us. This is not provoke. I will. What the hell you talk about? Tadi dia tunjuk pistol. Dengan makcik ada 3 orang anak, dua-dua semua ibu tunggal. Makcik pun ibu tunggal. Berapa lama makcik tinggal kat sini? 40 tahun. 40 tahun? Ya, sebelum pemaju beli tanah ni. Ada ke macam ni dia bagi makcik. 73 makcik duduk sini.
1973. Awak pun boleh lahir lagi.